Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan koreksi otomatis atau autocorrect di HP Oppo. Nah, fitur autocorrect berguna ketika kita salah dalam mengetikkan kata. Nah, sebagai contoh saat saya mengetikkan kata burung seperti ini. Nah, ini kan salah dalam penulisan katanya karena diakhiri dengan huruf K, bukan huruf G. Tapi setelah saya spasi seperti ini, maka akan terkoreksi otomatis, katanya menjadi benar. Nah, lantas bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur tersebut? Oke, langsung saja ke caranya. Nah, langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan. Kemudian kita bisa scroll ke bawah dulu. Nah, di sini kita pilih yang pengaturan tambahan. Kemudian kita pilih keyboard dan metode input. Nah, di sini kita pilih yang Gboard. Kemudian kita pilih yang koreksi teks. Nah, untuk pengaturannya di sini yang bagian saran yaitu tampilkan strip saran, saran kata berikutnya, blokir kata tak pantas, dan tampilkan saran emoji ini kalian aktifkan. Nah, kemudian yang paling penting adalah di bagian koreksi otomatis ini kalian juga perlu mengaktifkan seperti ini. Nah, jika sudah aktif, kita tinggal mencobanya saja. Kita akan pergi ke WhatsApp untuk mencobanya. Nah, misalnya di sini saya akan mengetikkan kata burung. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Kata ini salah karena diakhiri dengan akhiran huruf Q, bukan G. Namun setelah saya tap spasi seperti ini, katanya menjadi benar. Dan fitur autocorrect telah berhasil kita aktifkan untuk HP Oppo. Nah, mudah bukan cara untuk mengaktifkannya? Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.